Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, hari ini tanggal 24. Kapal sedang berada di Pelabuhan Ulsan, Korea. Jadi setelah kita bongkar muatan gas, kapal persiapan berlayar menuju ke negara Taiwan. Sorry guys, ke Taiwan. Oke, persiapannya apa aja? Tadi sore provision sudah datang, bahan makanan. Sekarang kita lihat nih, lagi isi bahan bakar EO dan LO dan PO. Oke guys, baik sahabat sekalian, sekarang kapal lagi mengisi bahan bakar EO dan DO. Oke, ini kapal bunkernya. Ingat mantan ya, waktu dulu kerja di kapal bunker. Oke, dan ini kapal bunker lube oilnya guys. Itu ada 17 drum lube oil ya guys ya. Jadi ada dua kapal sandar pagi ini. Oke, persiapan berlayar menuju ke Taiwan di Pelabuhan Mai Lio. Oke guys, dan itu jembatan Ulsan. Oh. Nanti kita bakal turun ke bawah guys, bagaimana proses mengisi bahan bakar di bawah. Sekarang lagi pada sibuk sih. Oke guys ya, cukup dulu. Guys, ini adalah LO supply-nya ya, nanti harusnya di connect. Sudah dibuka nih. Nanti kita lihat prosedurnya bagaimana. Panjang sekali harusnya. Oke guys. Sebelum kapal berlayar jauh, beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama yaitu supply makanan, itu yang paling utama, atau provision lah ya, sayur-sayuran, terus minuman, snack dan lain-lain. Apalagi sekarang musim pandemi, jadi untuk perjalanan jauh dan ke Maliau yaitu makan sekitar 3 hari 6 jam ya. Jadi kapal menggunakan bahan-bahan makanan, karena di pelabuhan Taiwan juga kita tidak bisa membeli bahan makanan, jadi kita cuma mempersiapkan di pelabuhan keberangkatan. Dan juga kita tidak tahu setelah kapal
pengisi muatan di Taiwan, apakah kapal kembali ke Korea atau ke daerah Cina. Jadi memang persiapan berlayar mengenai bahan makanan atau provision itu sangat penting. Gitu guys. Oke. Yang kedua yaitu fresh water atau air bersih ya guys. Ini juga penting. Karena kenapa? Jangan sampai di kapal stok air itu berkurang atau tidak ada, itu sangat tidak sehat untuk kesehatan itu. Jadi misalkan sebelum kapal berangkat mengisi fresh water atau air tawar itu dengan kapasitas penuh. Ketiga yaitu bahan bakar EPO dan EPO, di mana pada saat kapal memasuki daerah Taiwan yaitu kapal sekitar 12 mil dari daratan Taiwan itu harus menggunakan bahan bakar low sulfur, di mana sudah ada aturan-aturan tertentu. Jika tidak memakai bahan bakar low sulfur maka kapal kena penalti guys. Oke, selain itu ada juga bahan bakar low oil, itu juga penting ya. Oke guys, jadi video kali ini persiapan kapal berangkat berlayar menuju ke Taiwan tidak bisa mengajak perjalanan ini sebenarnya karena keadaan sangat sibuk guys. Oke, terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa tetap pantau terus channel saya karena masih ada video-video lainnya yang akan saya upload. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.